Assalamualaikum. Menghafal Al-Quran sangat-sangat bagus. Bila kita menghafal Al-Quran, banyak fadilat yang Allah sediakan di akhirat. Antaranya, kita dinaikkan darjat kita di akhirat. Dan yang lainnya, Allah menyediakan pahala yang sangat banyak untuk orang yang menghafal Al-Quran. Bayangkan, satu huruf bersamaan dengan 10 pahala. Tapi kalau satu ayat, kita ulang berkali-kali sampai kita hafal Al-Quran, berapa pahalakah yang kita akan dapat, yang kita akan perolehi? Tak terkira rasanya. Itu di akhirat. Di dunia, kita dihormati orang. Antara lain adalah kita dijauhkan dari sifat pelupa. Jadi penting untuk kita hafal Al-Quran walaupun kita tak khatamkannya. So, di zaman moden ini, ada satu aplikasi yang boleh membantu tuan-tuan dan puan untuk menghafal Al-Quran. Dan nama aplikasi itu adalah Al-Mukri. Al-Mukri available on iOS dan Android. Anda boleh download aplikasi Al-Mukri ini. Al-Mukri ini aplikasi yang sangat-sangat friendly, sangat-sangat senang. Jadi apakah kelebihan pada aplikasi ini boleh membantu tuan dan puan untuk menghafal Al-Quran? Jom kita tengok kat sini tuan dan puan ya. Aplikasi ini kita yang pertama tengok pada yang atas sekali, kita boleh pilih imam apa yang kita nak. Contoh saya pilih Al-Afasi. Dan lepas tu saya pilih surah apa yang saya nak hafal. Contoh surah Al-Duha. Saya pilih kat sini. Saya pilih dekat sini surah Al-Duha. Ayat mana yang saya nak hafal? Contoh ayat yang kedua. Okey. Berapa kali satu ayat itu kita nak ulang? Yang ini semua ni. Bila semua ni, berapa kali kita nak ulang? So contoh saya pilih sekali sahaja. Yang ayat ini satu ayat saya nak ulang 3 kali. Saya nak ulang tak apalah minimum 2 kali. Kita cuba 1 2 3 kita test. Wadduha. Wadduha. والليل إذا سجى والليل إذا سجى. Okay, sekali saja. So kita sebabkan kita buat sekali je lah. So kalau kita edit 2 atau 3 kali, dia akan ulang 3 kali. So sangat bermanfaat untuk kita gunakan aplikasi ini ketika kita menghafal Al-Quran. Yang lebih penting lagi apabila kita menghafal Al-Quran, kita ada satu suasana yang baru. Ada satu benda yang bantu kita untuk sama-sama melonjakkan hafalan Al-Quran kita. Jadi download tuan-tuan dan puan. Dan ini bukan aplikasi saya, aplikasi orang lain. Saya pun tak tahu siapa dia. Cuma ini adalah satu aplikasi yang perlu saya bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan semua untuk download, untuk sama-sama kita memperolehi kejayaan dunia akhirat untuk menghafal Al-Quran insya-Allah. Jangan lepaskan peluang ini, download aplikasi Al-Mukri ini dan mula menghafal Al-Quran walaupun satu surah. Sekadar itu saja perkongsian saya pada hari ini. Untuk itu, malu mengaji, ingat kami, ingat KMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.